Kita mulai saja. Hari ini kita akan melanjutkan materinya tentang deret. Kalau kemarin kita bicara barisan, sekarang kita akan bicara tentang deret. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya antara barisan sama deret itu apa? Ada yang tahu? Kalau barisan kemarin apa? Definisinya? Suatu fungsi. Fungsi, fungsi yang gimana? Yang mengubah angka asli ke bilangan real. Ya, domainnya bilangan asli, daerah hasilnya berupa bilangan real. Kemudian notasi barisan kemarin kayak gimana? Kurung kurawal, AN gini kan? Sama dengan kurung kurawal, A1, A2, A3, sampai AN, dan seterusnya. Itu ya. Ini adalah notasi barisan tak hingga. Nah, sekarang apa kaitannya dengan deret? Nah, kita akan bicara deret di sini, yaitu namanya deret tak hingga. Kalau deret tak hingga itu adalah, di sini jelas dikatakan deret tak hingga itu adalah jumlah bilangan dari barisan tak hingga. Nah, kemarin kita sudah bicara barisan itu adalah urutan yang seperti ini, A1, A2, A3, sampai dan seterusnya gitu. Nah, kalau deret itu adalah jumlahan dari suku-suku barisan ini. Nah, A1 di sini kita notasikan kayak gini. Karena dia jumlahan, berarti ini kita tambah. Kemudian suku keduanya siapa? A2, kita tambah A2, ditambah dengan A3, dan seterusnya gitu ya. Sampai AN, dan seterusnya. Ini adalah deret tak hingga. Nah, karena dia itu adalah jumlahan, maka dia dinotasikan sebagai notasi sigma kayak gini. Nah, ini sama saja dengan sigma A K, yaitu di mana K-nya jalan dari 1 sampai tak hingga gitu. Karena ini adalah deret tak hingga, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga memiliki definisi jumlah parsial suku ke N. Tadi di awal kita punya definisi deret tak hingga. Deret tak hingga itu adalah jumlah bilangan dari barisan tak hingga. Nah, apa bedanya dengan jumlah parsial ke N? Jumlah parsial ke N itu adalah ini, deret ini, tapi kita berhenti hanya sampai suku ke N. Dijumlahkan itu. Jadi, misalnya ini di situ kita punya A1, ditambah dengan A2, ditambah dengan A3, ditambah dengan AN. Titik di sini, nggak ada kelanjutannya. Ini disebut sebagai jumlah parsial ke N. Bedanya apa dengan yang di atas? Kalau yang di atas itu dijumlahkan setelah AN ada lagi penjumlahan. Sampai kapan? Ya, sampai tak hingga. Kita nggak ngerti titiknya mana gitu. Tapi kalau jumlah parsial suku ke N, itu dia dijumlahkan sampai ke N. Gini aja, berhingga berarti dia. Berhingganya sampai mana? Sampai ke N, nah itu. Nah, notasinya jumlah parsial ke N itu dinotasikan dengan SN, di mana S ini bisa juga kita interpretasikan sebagai sum n gitu. Jadi jumlahan sampai suku ke n. Nah, notasinya jadi seperti ini. Bedakan dengan yang di atas, kalau yang di atas itu kan deret tak hingga, berarti jumlahannya itu sampai tak hingga. Tapi kalau jumlahannya itu parsial, berarti atasnya itu sampai ke n. Jangan bingung dengan notasi ini tuh sama saja dengan sigma k sama dengan 1 sampai suku ke N dari A, K, kayak ini. Oke. Paham nggak antara jumlah deret tak hingga dengan jumlah parsial ke N? Apa bedanya?
minggu. Kalau jumlah parsial ke n itu ada ini ya? Ya, sampai dibatasi. Berarti jumlahnya itu berhingga sampai suku ke berapa? Suku ke n. Ke n. Tapi kalau deret tahinya gimana? Tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Makanya di sini dinotasikan simbolnya simbol tak hingga. Kayak gitu ya. Oke, kemudian apa ini nanti fungsinya? Coba kita lihat lebih jauh. Tadi kita bilang SN itu notasinya kayak gini, yaitu apa? Jumlah berhingga dari suku-suku barisan itu. Nah, berarti kalau SN tadi itu adalah A1 plus A2 plus A3 sampai AN, berarti kalau saya punya S1, ya berarti berhenti di A1 saja. Kalau saya punya S2, berarti saya berhenti, menjumlahkan antara A1 plus A2. Nanti kalau saya punya S3, kira-kira di sini apa isinya? Plus A2 plus A3. Ya, A1 plus A2 plus A3. Berhenti sampai sini aja. Nanti kalau saya punya S4, berarti apa? A1 plus A2. A3 plus A4. Ini namanya jumlah parsial suku pertama. Ini jumlah parsial, sorry, di sini jumlah parsial ke-1, ini jumlah parsial ke-2, ini jumlah parsial ke-3, ini jumlah parsial ke-4, kayak gitu. Dan dilanjutkan terus, nanti kita punya jumlah parsial ke N, kayak gitu. Nah, kemudian coba perhatikan di sini, saya dapat S1. Di sini saya dapat S1. Kemudian di sini saya dapat S2, saya dapat S3, saya dapat S4, dan saya dapat Sn, dan selanjutnya diteruskan terus, kayak gitu. Nah, kemudian dari jumlah-jumlah parsial ke N ini, nanti saya susun barisan. Saya akan punya barisan S1, S2, S3, sampai Sn, dan seterusnya. Nah, nanti ini kita sebut sebagai, oh nggak cukup ya, ini kita sebut sebagai barisan suku ke, barisan jumlah parsial dari deret. Kayak gitu, bentar, ini saya hapus dulu. Nah, saya ulangi ya. Tadi saya punya S1, S2, S3, S4, sampai Sn. Kemudian dari hasil yang saya peroleh ini, saya susun ke dalam bentuk notasi kayak gini. Nah, notasi ini dia adalah notasi barisan. Tapi barisan dari siapa? Barisan dari jumlah parsial. Jumlah parsial dari siapa? Jumlah parsial dari deret. Oke, coba perhatikan alurnya. Pertama kita punya deret tahingga. Kemudian kita punya jumlah parsial ke N. Nah, jumlah parsial ke N ini kita urai. Kemudian kita susun ke dalam bentuk barisan. Nah, barisan ini dia disebut sebagai barisan jumlah parsial dari deret. Paham? Paham. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang menarik itu adalah sama halnya dengan barisan. Apa sih menariknya dari deret? Menariknya dari deret itu kita akan melihat masalah kekonvergenannya. Nah, gimana cara melihat kekonvergenan dari suatu deret? Ada yang tahu kira-kira gimana? Kalau barisan kemarin kita melihat kekonvergenannya gimana? Menuju suatu titik. Iya. Ketika dia menuju ke titik tertentu, dia disebut sebagai barisan yang konvergen. Gimana cara melihatnya? Bisa dua cara, dilihat dengan cara konvensional, yaitu dilihat trennya. Ketika kita gambar di garis bilangan atau di bidang kartesius, dia mengarah kemana, kayak gitu kan? Nah, kemudian kita ketika mengarah ke titik tertentu, kita bisa menghitung limitnya. Oh, berarti suatu deret konvergen itu bisa dituliskan ke dalam bentuk limit N menuju tahingga dari AN itu sama dengan L, gitu kan, kalau barisan konvergen.
Nah, sekarang kalau deret, ini harus hati-hati. Langkah pertama untuk menentukan deret itu konvergen atau enggak, kita harus menyusun ini, jumlah parsial ke N-nya. Kemudian, nanti kita akan punya SN. Ketika sudah ketemu seperti ini, kita bentuk barisan. Setelah kita bentuk barisan, kita meninjau kekonvergenan barisan ini. Berarti, kita harus melihat limit N menuju tak hingga dari SN. Kalau ini SN ini konvergen, berarti nilai limitnya nanti akan ketemu titik tertentu kan? Misalnya di sini L, gitu kan? Nah, kalau SN ini konvergen ke L, akibatnya apa? Deretnya akan konvergen. Kemudian, kalau AN ini konvergen, akibatnya lagi apa? Jumlah dari AN itu adalah sama dengan L. Kayak ini. Coba perhatikan. Tadi saya punya deret dulu. Kemudian dari deret itu saya bentuk jumlahan parsial ke N. Kemudian kita susun barisannya. Kemudian dari barisan SN ini kita tinjau konvergen atau enggak. Kalau konvergen berarti limit N menuju tak hingga dari SN itu sama dengan L kan? Kalau ini terjadi, akibatnya deret ini juga akan konvergen. Dengan jumlahnya berapa? Jumlahnya akan sama dengan titik kekonvergenan dari barisan jumlah parsialnya. Kayak gitu. Paham? Paham nggak? Oke, ini ya, ini kalimat formalnya di sini. Nah, sebaliknya, kalau jumlah parsialnya divergen, maka kita bisa simpulkan bahwa deret itu divergen, kayak gitu. Oke, itu dasar yang harus dimiliki untuk menentukan kekonvergenan suatu deret. Nah, sekarang kita akan melihat lebih spesifik, yaitu tentang deret geometri. Mungkin kalian waktu SMA sudah mendapatkan apa itu deret geometri. Nah, deret geometri itu adalah suatu deret yang bisa dituliskan ke dalam bentuk yang seperti ini. Bentuk umumnya, yaitu A ditambah AR ditambah AR kuadrat dan seterusnya, gitu ya. Ini notasinya. Ini pada waktu suku ke N. Kemudian, ciri khas dari deret geometri, yaitu memiliki rasio. Rasio itu apa? Notasinya rasio R. Rasio itu didapat dari mana? Perbandingan antara suku ke N dibanding dengan suku yang sebelumnya, gitu kan? Nah, kemudian selain itu dia punya suku pertama. Suku pertamanya di mana? Di sini. Ini disebut sebagai suku pertama. Nah, kemudian A ini adalah suku pertama. Kemudian R ini adalah bilangan real yang disebut sebagai rasio. Rasionya apa? Ini kayak gitu. Nah, kemudian kita akan mencoba mengkaji deret geometri ini merupakan deret yang konvergen atau deret yang divergen. Gimana caranya? Kita gunakan definisi yang sebelumnya tadi. Oke, saya buka halaman selanjutnya. Coba perhatikan, tadi deret geometri gimana notasinya? A? Ditambah AR kuadrat, ditambah AR, R, N plus 1, dan seterusnya gitu kan? Ini deret
geometri dari tak hingga, ini notasinya apa? Sigma AR pangkat AR pangkat N kurang 1. N kurang 1, N-nya dijalankan dari mana? Dari 1. Sampai tak hingga. Ini tadi deret geometri. Nah, kemudian suku pertamanya siapa? A. Rasionya? A. R. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana perilaku dari deret geometri ini? Kita akan melihat dia konvergen atau enggak. Tadi kalau melihat kekonvergenan suatu deret, kita harus membentuk apa? Barisan SN, gini kan? SN ini apa? Jumlah? Parsial barisan. Jumlah parsial ke N. Nah, ini barisannya ini, kayak gitu. Berarti saya harus mencari rumusan SN, kan? Untuk melihat ini. Nah, berarti untuk mendapatkan SN gimana? Coba, SN tadi apa definisinya? Jumlah parsial suku ke N. Berarti gimana? Saya harus menjumlahkan ini berhenti sampai ke sini, kan? Berarti saya punya A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah dan seterusnya sampai AR pangkat N min 1. Gini kan? Kemudian, apakah ini sudah bisa dihitung limitnya? Susah ya? Berarti kita harus melakukan tricky di sini. Harus melakukan sedikit apa ya? Modifikasi atau sedikit trik supaya kita dapat rumusan SN-nya. Caranya gimana? Coba perhatikan. Kalau kedua ruas ini saya kalikan dengan R, jadi seperti ini, maka ruas kanan akan jadi apa? Nambah R semua. Iya, bukan tambah, kali. AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 dan seterusnya sampai nanti ditambah dengan ini sendiri AR pangkat N min 1, tapi suku terakhir nanti akan menjadi AR pangkat N. Ini kan? Iya enggak? Iya, Bu. Nah, selanjutnya coba perhatikan antara yang ini sama yang ini. Baris pertama sama baris kedua. Ini saya kurangkan. Apa yang terjadi? Suku ruas kirinya jadi apa? SN min R SN. Ini kan? Kemudian ruas kanannya ini akan tetap karena di bawah nggak ada A, gitu kan? A tambah AR pangkat. Ini akan hilang kayak gini kan? Kan dikurangi. Ya. Ini juga akan hilang kan? Ini akan hilang dengan selanjutnya kan? Yang di atas? Ini akan hilang sama ini. Berarti akan ini kan? Berarti dikurangi dengan A R pangkat N. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya di ruas kiri itu mengandung SN. SN-nya kita keluarkan. Berarti kita tinggal punya 1 min R. Kayak ini kan? Ya. Ruas kanannya ada A. Berarti kita keluarkan jadi 1 min R pangkat N. Nah, target kita siapa? Target kita itu adalah SN. Rumusan SN kayak gimana? Berarti kita akan punya SN-nya apa? A. 1 kurang. 1 kurang R pangkat N. Dibagi 1 per R. 1 min R. Inilah rumusan SN kita. Nah, sekarang bagaimana kekonvergenan dari deret itu? Tadi kekonvergenan deret itu dilihat dari apa? Kekonvergenan barisan ini kan? Nah, kita sudah dapat SN itu. Berarti kita harus melihat
barisan SN, dia konvergen atau enggak? Ini pertanyaannya, konvergen ketika apa? Atau divergen? Nah, barisan itu, ini kan sudah kita bicara barisan ya. Ini tadi jumlah parsial ke N. Sekarang kita susun ke dalam bentuk barisan kayak gini, dengan SN-nya ini. Kalau barisan itu dikatakan konvergen, berarti kita bisa mengatakan apa? Kalau konvergen ketika apa? Sama dengan limitnya kan, ya. Kita melihat. Kalau dia konvergen, berarti limitnya ada, gitu kan? Coba perhatikan sekarang. Di sini SN-nya rumusannya kayak gini. Tadi R itu rasio. R-nya mungkin sama dengan 1 enggak? Boleh 1 enggak? Boleh. Dia di bawah loh. Oh, tidak. Nanti sama dengan 0. Dengan 1. 1. Nah, berarti coba perhatikan di sini R-nya kan enggak boleh sama dengan 1. R-nya tidak boleh sama dengan 1. Berarti kan bisa jadi lebih besar dari 1, bisa jadi kurang dari 1, tapi nggak boleh 1, bisa jadi di antara 0 sampai 1 kan? Berarti sekarang saya meninjau nilai mutlak R-nya saja lebih mudah. Berarti kalau nilai mutlak R itu lebih besar dari 1, ini nanti seperti apa? Kalau nilai mutlaknya R itu lebih besar dari 1, maka nanti akan jadi seperti apa itu? Ini kan harus dilihat SN-nya kan? Limit N menuju tak hingga dari SN-nya siapa? A, 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Sekarang kita melihat nih, R-nya lebih besar dari 1, berarti artinya apa? Oke, sekarang kan ini yang digerakkan variabelnya si N kan, N menuju tak hingga. A-nya boleh keluar nggak dari limit? Boleh, berarti A limit N menuju tak hingga dari 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Nah, kalau R-nya lebih besar dari 1, apa yang terjadi dengan limit ini? Apa? Halo? Kalau nilai mutlak R-nya lebih besar dari 1, berarti ini gimana? Membesar nggak? Iya. 1 dikurangi sesuatu yang sangat besar? Min? Tak hingga kan? Ini juga tak hingga kan? Berarti ini hasilnya apa? Hingga. Berarti konvergen atau divergen kalau kayak gini? Divergen. Divergen ya. Ini kan bukan bilangan. Ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk nilai mutlak R kurang dari 1. Berarti jadi apa? Limit dari siapa ini? Hah? 1 min R pangkat dibagi 1 min R. A-nya bisa keluar, jadi limit N menuju tak hingga dari 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Coba perhatikan, kalau R-nya kurang dari 1 berarti apa? Mendekati 0, Bu. Hah? Mendekati 0? Soalnya jadinya kecil. Nah, ini yang akan gini-gini ceritanya. Kalau N mendekati tak hingga, maka nilai mutlak R pangkat N akan menuju ke mana? R-nya ini. Kan mendekati 0, kan? 0. Nah, akibatnya ini akan ini kan yang di atas akan 0. 1 min 0, kan? Jadi 1 per 1 min R, kan? Berarti A dikalikan 1 per 1 min R. Jadi ini apa? Jadi ini. Kayak gini kan? Ini bilangan bukan? Iya.
Berarti artinya konvergen atau enggak? Konvergen. Konvergen. Nah, dari sini kita bisa mengatakan deret geometri, kita bisa simpulkan di sini, kalau deret geometri, tadi deretnya gimana? Sigma R pangkat N minus 1, N-nya jalan dari 1 sampai tak hingga. Ini yang pertama, kalau R tidak sama dengan 1, dia kan nggak akan terdefinisi, berarti dia di konvergen. Kemudian yang kedua, ketika nilai mutlak R itu lebih besar dari 1, maka deret geometri di konvergen. Namun yang ketiga, ketika nilai mutlak R kurang dari 1, berarti deret geometri konvergen. Ini kalian harus ingat, sifat-sifat dari deret geometri ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu. Ya. Itu A-nya kenapa bisa keluar dari? A ini kan suku pertama. Suku pertama dari deret geometri, berarti dia konstan kan? Nah, sekarang perhatikan limitnya. Limitnya N menuju tak hingga. Berarti yang berperan sebagai variabel siapa di sini? Kan ini N menuju tak hingga ya? Berarti yang berperan variabel ini siapa sekarang? N doang kan? Berarti A sama R kan konstan. Nah, karena A ini tidak, N ini tidak melekat pada A sama sekali, berarti kan A bisa keluar. Iya enggak? Iya, iya. Atau gini, biar lebih, ini R kan sebenarnya juga konstan. R-nya ini juga bisa keluar. Jadi ini langsung kita keluarkan. Di sini tinggal 1 min 1 pangkat N. Nah, kemudian di sini A dibagi dengan ini kan? Ya enggak? Iya. Nah, ketika untuk yang ini, ketika N menuju tak hingga, maka nilai mutlak N juga akan menuju tak hingga. Akibatnya ini semua akan seperti ini. Gitu. Oke, iya. Ada lagi? Jelas? Nah, jadi kita mengatakan bahwa deret geometri itu konvergen ketika rasionya gimana? Kurang dari 1. Ketika, ingat ya, bukan rasionya doang. Nilai mutlak dari rasio itu kurang dari 1. Ketika nilai mutlak rasionya lebih besar dari 1, berarti dia di konvergen. Di konvergen. Oke, coba kita langsung aplikasikan ke sini. Nah, di contoh 1.1, ada contoh seperti ini. Kita belum tahu nih, kita nggak dikasih tahu ini deret apa. Berarti kita harus cari informasi dulu, apakah ini deret geometri atau deret yang lainnya. Gimana cara melihatnya? Iya deret geometri bukan, kira-kira? Iya, Bu. Gimana cara melihatnya? Itu rasionya seperempatnya. Ya, benar sekali. Oke, ketika ketemu deret kayak gini, langkah pertama kita lihat uraiannya. Uraiannya kayak gimana? Kita identifikasi dulu suku pertama, yaitu saya notasikan A, di situ nilainya 5. Kemudian kita cari rasio. Rasio itu diperoleh dari mana? UN dibagi dengan UN min 1. Nah, sekarang kita acak dulu. Misalnya saya mengambil dari rasionya itu adalah U2 per U1. U2-nya berapa di sini? Min 5 per 4. Iya, min 5 per 4. Kemudian U1-nya? 5. Berarti ini berapa? Min 1 per 4.
Kemudian suku, kalau misalnya saya menguji rasionya dari U3 per U2, U3-nya berapa ini? 5 per 16. 5 per 16. Kemudian U2-nya? Min 5 per 4. Berarti saya punya apa ini? Rasionya berapa? Min 1/4 juga. 1/4 juga. Dan seterusnya gitu ya. Oke, sekarang kita bisa mengatakan deret ini min 1 sampai pangkat n, 5 dibagi 4 pangkat n, n-nya sama dengan 0 sampai tahingga, merupakan deret geometri. Kemudian, deret geometri ini, suku pertamanya, yaitu 5, dan rasionya min 1/4. Ya, min 1/4 kayak gini. Nah, selanjutnya dia ditanyakan konvergen enggak? Berarti kita harus mengatakan apa? Kalau tadi dia konvergen harus dilihat dari siapanya dulu? Mutlak rasionya. Ya, perhatikan nilai mutlak dari rasionya. Di sini rasionya min 4, berarti nilai mutlak min 1/4. Berapa ini? 1/4. 1/4, kayak gini. Nah, berarti apa? Karena nilai mutlak R sama dengan 1/4, dan 1/4 itu kurang dari 1. Maka, deret geometri konvergen. Ya. Konvergen. Kemudian, kalau konvergen, konvergen kemana? Konvergen ke min 1. Coba perhatikan. Tadi kalau konvergen, konvergen kemana dia? Konvergen ke 1 min R. Nah, berarti deret itu konvergen. Konvergen ini sebentar biar rapi, ini deret geometri konvergen ke A per 1 min R. Nah, A-nya berapa tadi? Suku pertama ini A ya. A-nya kan ini. Berarti 5 dibagi 1 min R. R-nya ini. Min 1/4. Berarti min min 1/4. Ini kan? Iya. Berarti jadi berapa ini? 5 per 4 per 4 ditambah 1/4. Sama dengan? 5 per 5 per 4. 5 per 5 per 4 sama dengan? 9 per 5. 4. Sebentar. Keempat bukan? Keempat. Ya, keempat ya. Nah, iya. Kemudian kalau dia konvergen keempat, kalau misalnya dilanjutkan, jumlah deretnya berapa? Pertanyaannya gitu ya. Nanti kita bisa langsung jawab, dan jumlah deret itu sigma min 1 pangkat n, 5 per 4 pangkat n, ini n-nya sama dengan 0 sampai tahingga, ini sama dengan 4. Kayak gitu. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Belum. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membicarakan tentang deret geometri. Deret geometri yang harus kalian ingat tadi itu adalah tiga hal, dia konvergen di mana dan divergen di mana gitu.
Nah, kalau konvergen berarti nanti jumlahnya berapa? Itu kalian harus perhatikan ya. Nah, sekarang akan kita akan mengenal deret baru, yaitu deret teleskopis. Deret teleskopis itu adalah deret yang suku-suku dalamnya itu saling menghilangkan. Langsung saja, biar kelihatan apa itu deret teleskopis, kita aplikasikan saja ke contoh. Di contoh 1.2, kita disuruh menentukan jumlah deret teleskopis. Kayak gini, ini jumlahnya berapa? Kayak gitu. Nah, berarti kalau pertanyaannya itu ditanyakan jumlah, dengan kata lain, kita bisa nebak deret ini konvergen atau enggak? Konvergen. Karena tadi berdasarkan definisi, kalau dia konvergen, maka dia punya jumlah. Di mana jumlah itu adalah titik kekonvergenan dari barisan parsialnya, kan? Iya. Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan jumlah ini, berarti artinya kita harus mencari si SN, kan? Iya. Nah, berarti gimana cara mencari SN? Kalau saya punya teleskopis ini. Coba biar tidak rancu, karena di sini pakai notasi SN. SN jumlah parsialnya sekarang, saya notasikan SN besar. Sekarang saya punya deret ini. Berarti SN besarnya nanti apa? Harusnya sigma N kecil sama dengan 1 sampai N besar gitu kan? Dari 1 per N dikalikan N plus 1. Begini kan? Ya enggak? Ya. Nah, selanjutnya, coba perhatikan di sini. Ini pecah rasional, bukan? Yang di sini, saya bawa ke sini. 1 per N, N plus 1. Ini bisa dituliskan ke dalam bentuk penjumlahan kayak gini, kan? Masih ingat di kalkulasi? Ini berarti yang bawahnya N, di sini N, gitu kan? Nah, berarti yang di sini itu ada kosanta A, kosanta B. Nah, pertanyaannya, ini A berapa, B berapa? Maksudnya apa? Kenapa kok ke sini sih? Berarti saya mau menuliskan ini ke dalam bentuk lain, kan? Nah, berarti ini gimana? Berarti di kalkulus 1 ini pernah ini kayak gini. Kedua ruas, kalau sudah bentuk seperti ini, kedua ruas saya kalikan dengan N dikalikan N plus 1. Berarti saya punya 1 sama dengan A dikalikan N plus 1 ditambah B dikalikan dengan N. Paham sampai sini? Ya. Nah, kemudian ini kalau kita oleh dapat apa? AN plus A ditambah BN. Gini kan? Ya enggak? Iya, Bu. Berarti ya. Ini jadi 1 plus 1 sama dengan A-nya keluar. Sorry. Kok balik lagi? Di sini jadi A ditambah A plus B dikalikan N. Gini kan? N. Gini. Ya. Nah, berarti kalau ini tandanya sama dengan, berarti antara ruas kiri sama ruas kanan kan sebanding. A-nya ini konstan, di sini ada konstanta 1, berarti A sama dengan 1. Kemudian di ruas kiri nggak ada N, sedangkan ini ada N, berarti A plus B ini sama dengan 0. Paham? Paham nggak? Nah, sekarang di sini ketahuan A-nya 1, berarti B-nya berapa? A-nya 1. Berarti 1 plus B sama min 1. Berarti B-nya berapa? Min 1. Akibatnya, yang di sini bisa kita tuliskan bahwa 1 dikali, dibagi N, N plus 1 itu sama saja dengan A-nya berapa? 1 per N ditambah B-nya, jadi min kan? Berarti min 1 per N plus 1. Paham sampai sini? Paham.
Oke, berarti artinya deret ini bisa saya tuliskan sigma n sama dengan 1 sampai n besar ini 1 per n dikurangi dengan 1 per n plus 1. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Nah, selanjutnya dari sini kita tadi kan mau mencari Sn. Oh, Sn berarti saya dengan cara menguraikan deret ini kan? Coba perhatikan, ini saya bawa ke sini, Sn. Dari sini kita jalankan n-nya 1. Berarti kalau n-nya 1, ini jadi berapa? 1 per 1 kan? Iya, 1. Dikurangi 1 per 1 ditambah 2. 1. 2. Nah, sekarang lanjut. Ini tadi baru n-nya 1. Sekarang lanjut ke n-nya 2. Ini sigma ya, sigma berarti harus ada di jumlah di sini. N-nya 2, berarti ini jadi berapa? 1 per 2. Yang suku ini? Begini? Suku per 3. Kemudian lanjut di jumlah suku ketiganya. Ketiganya jadi apa? 1 per 3. 1 per 3. 1 per 4. Dan seterusnya, sampai nanti kita akan punya ketika n-nya sama dengan n besar, berarti saya akan punya apa? 1 per n besar. Per n besar dikurangi? 1 per n besar tambah 1. Kayak gini. Sekarang coba kalau kurung-kurung ini saya buka, berarti saya punya 1 min setengah plus setengah min sepertiga plus sepertiga min seperempat dan seterusnya plus seper n dikurangi 1 per n plus 1. Begini kan? Iya. Sekarang coba perhatikan ini. Ini dengan setelahnya nanti, ini juga. Kira-kira akan gimana? Berarti 1 kurang 1 per n besar. Kan? Iya. Nah, berarti menyisakan siapa? 1 kurang 1 ya. Per n tambah 1. Dikurang 1 per n besar plus 1 kan? Nah, iya. Deret yang seperti ini itu disebut sebagai deret teleskopis yang bagian dalamnya saling melenyapkan. Menyisakan suku-suku yang ujung-ujungnya. Nah, kemudian dari sini kan kita dapat Sn yang kita harapkan. Sn-nya ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan deret itu jumlahnya berapa. Nah, jumlah berapa itu tadi diidentifikasi dari siapa? Kekonvergenan barisan ini kan? Berarti kita membentuk ini konvergen atau enggak? Konvergen atau tidak? Berarti kita lihat siapanya? Limit. N menuju tak hingga dari siapa? S, N. Berarti siapa ini? 1 kurang 1 per N besar tambah 1. N besar plus 1. Nah, kalau N-nya menuju tak hingga, ini akan menuju kemana? 1 per N. 0. 0. Akibatnya semua ini limit 1 min 1 per n plus 1 akan menuju ke berapa? 1. 1. Artinya konvergen enggak? Konvergen. Berarti Sn konvergen dong? Iya kan bisa. Oh iya, Mak. Ya, berarti Sn konvergen artinya kalau dia konvergen berarti apa? Jumlah dari deret itu berapa? Ya ini. 1 per n dikalikan n plus 1, di mana n sama dengan 1 sampai tak hingga, itu adalah jumlahnya sama dengan 1, di mana 1 ini adalah kekonvergennya dari Sn. Kayak gitu. Paham? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Thank you.
Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Okay. Tolong di scroll ke atas sedikit, Bu. Masih nyatet. Oh ya. Sini. Bawahan dikit. Ya, makasih, Bu. Coba dipahami dulu tentang kekonvergenan deret. Jangan sampai apa ya? Jangan sampai salah dengan barisan. Kadang-kadang kalian itu kesasar antara itu barisan atau deret. Nanti kadang-kadang di situ akan terjadi, kalau pemahamannya kurang kuat, nanti akan keliru menyimpulkan. Karena pendekatan kekonvergenan deret sama barisan itu agak sedikit berbeda. Nah, minta tolong untuk definisi ini benar-benar dipahami tentang definisi kekonvergenan deret. Karena nanti tidak selamanya kita itu bisa menggunakan definisi ini. Sebenarnya bisa enggaknya itu tetap bisa, cuma akan sulit untuk menggunakan definisi ini. Maka nanti akan muncul beberapa alat atau beberapa uji untuk menentukan kekonvergenan deret. Nah, uji kekonvergenan deret itu nanti menggunakan limit. Nah, biasanya di sini kalian kesasarnya. Karena menggunakan limit dan notasinya itu sama-sama AN, biasanya yang digunakan ya, kadang-kadang kalian kesasar ke barisan. Padahal barisan sama deret itu adalah sesuatu yang berbeda. Ingat kembali, kalau barisan tadi itu adalah urutan yang dinotasikan dengan koma-koma tadi kan, A1, koma A2, koma A3, dan seterusnya, itu barisan. Tapi kalau deret itu adalah jumlahan. Jadi A1 plus A2 plus A3 gitu. Itu yang harus kalian pahami dulu. Itu sesuatu yang berbeda, bukan hal yang sama gitu. Oke, ini bisa saya geser slide-nya? Boleh, Bu. Ya. Nah, ini terutama ini kadang-kadang membuat kesasar gitu. Coba perhatikan. Seperti tadi yang saya bilang, definisi menentukan kekonvergenan deret tadi kan agak panjang. Harus ngapain dulu kita? Mencari SN kan? Kemudian kita lihat limitnya. Kemana? Kalau dia ada limitnya berarti dia konvergen gitu kan? Kalau nggak ada berarti dia divergen. Tapi deret itu tidak selamanya menentukan SN-nya mudah. Tadi kita baru mencoba dua, yaitu deret geometri sama deret teleskopis. Oke, deret geometri sama deret teleskopis mudah dicari SN-nya. Tapi nanti kadang-kadang kita menjumpai suatu deret itu, SN-nya itu nggak tahu, polanya nggak kelihatan, gimana cara menentukannya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, untuk mengatasi, bukan menghindari ya, untuk mengatasi kita kesulitan mencari SN, maka muncullah yang dinamakan uji kedivergenan suatu deret. Ujinya gimana? Coba perhatikan. Kita punya deret dulu, kayak gini. Kemudian, kalau deret ini konvergen, maka sudah bisa dipastikan limit N menuju tak hingga AN itu sama dengan 0. Pasti itu. Jadi kalau saya punya deret AN konvergen, maka limit N menuju tak hingga AN pasti 0. Kayak gitu. Nah, selanjutnya, ketika limit N menuju tak hingga dari AN itu tidak sama dengan 0, maka deret ini dikatakan deret divergen. Bedakan ya antara yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama yang kita punya duluan apa? Deret dulu kan? Deret yang konvergen yang kita punya. Maka kita bisa mengambil rumusan yang ada di dalam deret itu, AN. Maka limitnya sudah pasti 0. Asalkan syaratnya ini terpenuhi, yaitu konvergen. Kalau yang kedua, kita punya limitnya dulu. Kita punya nilai limit dari AN-nya dulu. Oh, tapi di sini tidak sama dengan 0. Maka dapat disimpulkan apa? Kalau saya punya limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, maka nanti saya bisa menyusun deret yang kayak gini, dan deret ini disebut sebagai deret divergen. Kayak gitu. Nah, sekarang
saya akan apa ya, wanti-wanti jangan sampai ini dilanggar. Peringatan untuk yang pertama. Yang pertama ini syarat yang harus kita punya apa? Deretnya harus konvergen kan? Baru kita bisa menyimpulkan limit n menuju tak hingganya dari an itu sama dengan 0. Sekarang pertanyaan saya, kalau limit n menuju tak hingga dari an sama dengan 0, apakah deret an ini konvergen? Perilakunya gimana? Yeah. Hah? Gimana kira-kira? Konvergen. Ini ya. Ini kita punya dua aturan ini. Tapi sekarang saya bermain-main di sini nih. Ini kira-kira gimana? Main konvergen. Belum tentu. Nah, di sini hati-hati. Jika mungkin di SMA kalian sudah belajar logika ya. Jika P maka Q, belum tentu kalau dibalik itu berlaku. Jadi di sini hati-hati. Ketika nanti kalian menghitung limit N menuju tak hingga dari AN itu sama dengan 0, kita nggak boleh buru-buru menyimpulkan AN itu konvergen atau AN itu divergen. Ini belum tentu. Jadi kalau kita menghitung limit dari AN itu sama dengan 0, itu nanti ini belum tentu. Konvergen juga belum tentu divergen. Artinya apa? Kalau limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0, bisa jadi AN-nya itu konvergen, bisa jadi juga divergen. Gitu ya. Ini harus hati-hati di sini. Tapi kalau saya menggunakan ini, boleh nggak, Bu? Boleh, tapi harus terpenuhi ini. Jadi ini kita harus paham yang kita punya apa dulu. Kalau saya punya deret AN konvergen, maka nanti bisa saya simpulkan kalau limit N menuju tak hingga dari AN itu sudah pasti 0. Tapi ketika saya punya limit N menuju tak hingga dari AN tidak sama dengan 0, maka deret itu sudah bisa disimpulkan, sudah pasti bisa disimpulkan kalau deret AN itu divergen. Kayak gitu. Gitu ya. Tapi kalau limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan 0, kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Bisa jadi dia konvergen, bisa jadi juga dia divergen. Okay. Contoh. Misalnya di sini saya punya soalnya ini ya, tentukan apakah deret di bawah ini konvergen atau divergen? Oke, yang nomor satu itu deretnya N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N kuadrat. Kemudian yang nomor 2 sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari N plus 1 dibagi N. Kemudian yang nomor 3-nya sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga di sini min 1 pangkat N plus 1. Kemudian nomor 4-nya nanti aja. Oke, sekarang contohnya ini. Nomor 1 dulu. Kira-kira ini gimana? Konvergen nggak? Nggak tahu, justru itu yang ditanyakan kan? Hmm. Berarti kita harus ngapain? Ambil AN-nya dulu. Ingat, AN-nya yang mana? Yang ada di dalam deret. Berarti AN-nya ini berapa? N kuadrat. N kuadrat.
Berarti kan dua ini. Kita diminta menentukan konvergen atau divergen. Berarti alat yang bisa kita pakai yang baris pertama atau kedua? Kedua. Kedua. Berarti saya harus mencari apa? Limit. N menuju limit. Dari siapa? N. N kuadrat. N menuju tak hingga dari N kuadrat. N menuju tak hingga dari ini? Ketika N kuadrat ini akan menuju kemana? Tak hingga. Tak hingga sama dengan 0 divergen. Gak? Ini sama dengan 0 gak? Iya. Tidak kan? Tidak. Sedangkan kita punya alat ini. Oh, dia tidak sama dengan 0. Berarti apa? Divergen. Paham ya? Paham? Sekarang yang nomor 2. AN-nya siapa ini? N plus 1 per N. Kemudian, kita bisa menggunakan yang mana? 1 atau 2? Atas atau bawah? Bawah. Bawah. Berarti gimana? Limit N menuju hingga. Berarti? Menuju AN. AN-nya siapa? Hingga. N plus 1 per N. Ini sama saja dengan berapa? 1 plus 1 per N kan? Hingga. Iya. Menuju berapa ini? 1. 1. 1 sama dengan 0 enggak? Bukan. Tidak, divergen. Berarti apa? Divergen. Ya. Paham ya? Oke, sisanya nanti selesaikan. Saya kasih nomor 4. Contohnya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari min n dibagi 2n plus 1, plus 5. Ini lanjutkan sendiri. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada. Untuk yang kayak gini apa contohnya coba? Apa coba? Yang peringatan ini. Apa sih kok fungsinya kok saya memperingatkan ini? Sedangkan di contoh kok nggak muncul sih, Bu? Ini buat apa kira-kira? Ada yang tahu? Oke, coba saya kasih contoh di sini. Saya punya deret ini. Ini konvergen atau divergen? Ada yang tahu? Tadi kalau uji kedivergenan kita mengambil siapa? AN kan? AN-nya yang mana? Super N. Berarti kalau uji kedivergenan kedivergenan berarti kita tadi menghitung nilai limitnya kan? Iya. Dari siapa? Ini berapa? 1 per N. 0. Nah, peringatan tadi apa isinya? Kalau 0 belum tentu. Belum tentu divergen atau konvergen. Belum tentu? Konvergen atau divergen. Atau divergen. Berarti gimana dong? Kan sekarang saya ditanya nih, konvergen atau divergen. Ya berarti nanti ada uji lainnya. Nah ini kan uji ini gagal untuk menentukan kekonvergenan deret ini kan? Berarti nanti akan muncul uji lainnya. Uji apa itu? Ya banyak, nanti akan kita pelajari. Oke, sebelum ke arah situ,
kenapa tadi saya kalian harus hati-hati membedakan antara barisan dan deret. Ini deret. Sorry, ini deret. Oke. Ini deret ya. Contohnya kayak gini. Kalau hasilnya kayak gini, kita nggak bisa menyimpulkan apakah dia konvergen atau divergen. Coba perhatikan, kemarin saya punya barisan, notasi barisan AN kayak gini. Kalau AN-nya sama dengan 1 per N, berarti nanti saya akan punya deretnya itu, barisannya apa? 1, setengah, per 3, dan seterusnya kan? Iya. Nah, barisan ini barisan ya, kita bicaranya. Ntar saya tandain. Kalau barisan, kita kemarin meninjau dari AN-nya juga kan? Iya. Sama dengan berapa ini? 0. Kalau di barisan, ini kemarin konvergen atau divergen? Konvergen. 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 Kalau di deret? Deret divergen. Belum tentu. Belum tentu konvergen atau belum tentu divergen, karena kita nggak tahu ini konvergen atau divergen. Nanti akan muncul uji lainnya, kayak gitu kan? Nah, ini kemarin tadi kenapa saya memperhatikan kayak gitu, kita harus hati-hati, kita harus tahu barangnya. AN ini miliknya deret atau miliknya si barisan? Karena itu berbeda pendekatan ke konvergenannya. Jadi nanti harus hati-hati, kalau kita bicaranya barisan, maka barisan AN ini dia konvergen. Tapi kalau kita bicaranya itu deret, seperti ini, berarti deret ini belum tentu konvergen ataupun divergen. Tapi kalau di sini, barisannya sudah pasti barisan yang konvergen. Tuh. Makanya ketika nanti kita melihat AN, kita harus jeli AN ini milik siapa? Milik barisan atau milik deret? Kayak gitu ya. Paham? Paham, paham. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya di sini. Nah, sekarang kalau saya punya dua deret yang sama-sama konvergen, maka nanti kita akan punya sifat-sifatnya, yaitu ada tiga. Dituangkan dalam teorema 1.4, yaitu pertama di sini saya punya deret AN-nya itu konvergen ke A, dan deret BN-nya konvergen ke B, maka nanti kita akan punya aturan. Standar aturannya ya, berarti sigma AN ditambah dengan BN itu akan sama dengan sigma AN ditambah dengan sigma BN. Nah, sigma AN tadi konvergen kemana? Ke A. BN-nya konvergen ke B. Berarti nanti akan seperti ini. Coba perhatikan di sini, saya menotasikan sigma di sini nggak ada label, berarti ini artinya N-nya jalan dari 1 sampai T hingga gitu ya. BN-nya pun juga. Gitu. Nah, kemudian nanti kita akan punya sigma AN min BN itu juga akan sama dengan sigma AN min sigma BN. Ini akan sama dengan apa? Amin, B. Amin. Kemudian kalau dikalikan dengan konstanta, K dikalikan AN kayak gini, berarti K-nya bisa keluar, sigma AN itu sama dengan K dikalikan A, kayak gitu. Nah, tapi syaratnya apa? Syaratnya AN-nya, deret AN-nya harus konvergen ke A dan deret BN-nya harus konvergen ke B. Maka nanti akan berlaku tiga sifat tersebut. K-nya apa ini? K-nya konstan. Tuh. Nah, kemudian kalau salah satu dari deret ini divergen,
apakah ini berlaku? Enggak. Ya. Berarti kalau salah satunya divergen, berarti sigma an ditambah bn juga akan divergen. Kalau ini artinya apa? Ya. Kalau sigma an-nya konvergen ke A, sigma bn-nya konvergen ke B, maka deret an ditambah bn itu akan konvergen ke A plus B, gitu kan? Pengurangannya juga akan berlaku A min B, dan seterusnya. Tapi ketika salah satu sigma an ditambah dengan bn, sigma B, an-nya misalnya konvergen. Kemudian sigma bn-nya yang divergen. Akibatnya ini pun nanti akan divergen. Kayak gitu, tidak berlaku ini, gitu ya. Seperti itu. Berarti nanti juga akan ngikut an min bn juga akan divergen. Kemudian nanti sigma k dikalikan bn juga akan divergen. Kayak gitu. Ini ya, perhatikan. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan? Nah, contoh. Tentukan jumlah deret, misalnya di sini saya punya sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 3 pangkat n -1 -1 dibagi dengan n pangkat n -1. Nah, ini gimana? Kira-kira. Tentukan jumlah deret dari ini. Kalian bisa ngapain di situ? Memecah. Memecah. Gimana cara mecahnya? Coba perhatikan di sini. Ini kan di atas pembilangnya kan 3 pangkat n min 1 dikurangi 1. Bawahnya 6 pangkat n min 1. Berarti jadi apa? Dipecahnya? Begini kan? N-nya jalan dari mana nih? 1 sampai tak? Hingga. Seperti itu? Iya. Nah, kemudian kalau sudah dapat seperti ini, langkah selanjutnya apa? Ini bisa disederhanakan nggak suku ini? Bisa. Gimana? 3 per 6 pangkat n min 1 kan? Ya. Kayak gini. Ini akan sama dengan apa? 3 per 6 berapa? Setengah. Setengah. Dikurangi? N. Ini kan? Ya. Ini akan sama dengan apa? 1 per 2 pangkat n min 1, ini kan? Ya. Min 1 per 6 pangkat n min 1. Ya. Nah, kemudian ini tadi kan punya sifat ini, sifat yang pertama. Atau sifat kedua. Seperti ini kan? Ya. Artinya apa? Ini bisa dijumlahkan masing-masing kan? Ya. 1 per 2 pangkat n min 1 dikurangi sigma 1 per 6 pangkat n min 1. Itu ya. Nah, coba perhatikan deret yang di sini. Saya tulis di luaran sini. Deret yang pertama, kita punya apa? Sigma 1 per 2 pangkat n min 1. N-nya tentunya jalan dari 1 sampai tak hingga. Ini kalau kita urai, jadi gimana? N-nya sama dengan 1 berarti berapa dia? N-nya 1 berapa? 1 per 1. N-nya 2? 1 per 4. N-nya 2, ini kan N-1 ya? 2. Tengah. Tengah. N-nya 3? 1 per 4. 4. Ya, ini deret apa? Deret divergen. Hey. Deret geometri. Deret geometri. Suku pertamanya apa?
Satu. Rasionya berapa? Setengah. Setengah. Nah, nilai mutlak rasionya? Tetap setengah kan? Setengah. Kurang dari? Satu. Kurang dari satu. Konvergen kan? Konvergen. Konvergen berarti jumlah dari deret ini berapa? Ingat nggak? Tadi apa rumusnya? A per 1 min R. A per 1 min R. Berarti A-nya berapa di sini? 1. 1 min R-nya? 1 min setengah. Ini jadi berapa? Dua. 1 per 2 per 2 min setengah kan? Jadi 2. Berarti yang suku ini jadi jumlahnya berapa? 2. Sekarang yang suku ini harus kita hitung lagi. Nggak ada tempat. Saya hitung di sini aja deh. Sigma 1 per 6 pangkat n min 1. N-nya jalan dari 1 sampai tak hingga. Ini kalau kita urai, kita dapat apa ini? N-nya 1, kita punya? 1. N-nya 2? 1 per 6. N-nya 3? 1 per 3, 6. Dan seterusnya. Ini deret apa? 3, 6. Geometri. A-nya berapa suku pertamanya? 1. Rasionya berapa? 1 per 6. Berarti nilai mutlak dari R-nya berapa? 1 per 6. 1 per 6. Kurang dari? 1. 1. Berarti dia? Konvergen. Konvergen. Kalau konvergen, artinya jumlah dari deret itu berapa? 1. 1 min 1 per 1 per 6. A-nya 1, 1 min? 1 per 6. Berarti berapa? 1 per 6. 1 per 6 per 6 dikurangi 1 per 6 kan? Iya. Jadi? 6 per 5. 6 per 5. Nah, berarti jumlah dari deret ini berapa? 6 per 5, berarti dikurangi 5 per? 6 per 5. Dikurangi 6 per 5. Berarti berapa ini? 4 per 5. 10 per 5 dikurangi 6 per 5 sama dengan 4 per 5. Kayak gitu. Itu ya, cara mengerjakannya. Ada yang masih belum paham sampai sini? Paham? Bu. Oke. Contoh yang kedua, nanti silahkan dicoba. Yang kedua itu sigma n-nya jalan dari 0 sampai tak hingga ini 4 per 2. Ini. Tadi kalau seperti ini ingat ya, berarti konsisten dengan sebelumnya. Saya tambahkan dulu. Oke, ini nanti silahkan dicoba. Kira-kira ini pakai sifat yang mana, kalau yang nomor 2? Dua kali A. Nomor 3. Yang ini kan? Caranya gimana? 4 ini kan konstan. Bisa keluar dari? Sigma. Ini kan sama dengan 4 sigma. 1 per 2 pangkat N. Nah itu kan. Lanjutkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Coba saya cek materinya masih apa aja. Oke, materinya habis, sisa latihan. Oke, sampai sini akan saya buka sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil absen, silahkan kalian isi chatnya, NIM-nya. Bu. Ya, silahkan. Yang kemarin ada nggak, Bu, rekamannya? Rekamannya ada. Cuma itu besar sekali ya, ternyata ininya harus dikompres dulu. Untuk slide-nya kan sudah saya bagi ya, dan terima kan? Udah. Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Paham semua? Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, coba saya kasih soal. Kita buka lembar latihannya. Mbak, nomor berapa yang mau kalian coba? Silakan, mau coba nomor berapa? Dan pilih, kita bahas. Halo? Ada Bu, suara Bu. Iya. Wah, kayaknya chatnya di saya kehapus deh. Kalian chat lagi untuk absen. Oke, sambil kalian absen, coba nomor berapa yang akan dibahas? Silahkan pilih. Ya, nomor berapa? Nomor lima. Oh, nomor lima ini belum kita bahas ya. Ini materi nanti setelah ini. Ini materi pertemuan selanjutnya. Ini belum kita bahas, ini besok. Oke, sisanya dulu, 1 sampai 4. Kira-kira yang mana? 4. Nomor 4. Nomor 4, oke, coba. Gimana ini cara mengerjakannya? Cara melihatnya, ketika kita ketemu deret kayak gini, langkah pertama itu harus menguraikan untuk melihat polanya. Coba uraikan ini. Ini gimana? Suku pertamanya apa? Pangkat min? Pangkat min 2. Dua. Suku ketiganya? Pangkat min 4. Pangkat min 4. Kemudian suku ketiganya? Pangkat min 6. Pangkat min. Dan seterusnya gitu ya.
Ini kira-kira ada tanda. Geometri. 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 Coba untuk mengujinya, di sini kita punya A-nya berapa? Pangkat min 2. Pangkat min 2. Kemudian rasionya, cara melihatnya gimana? Misalnya U2/U1. Kita ngambil U2/U1. U2-nya berapa? Pangkat min 4. Dibagi dengan? Pangkat min 2. Berarti ini jadi berapa? Pangkat 2. Begini kan? Ya enggak? Misalnya kita ambil dari suku ketiganya. Ini U per 2. Berarti ini berapa? U pangkat min 6 per U pangkat min 4. Pangkat min 2. Oke. Pangkat min 2. Kemudian kita tahu bahwa R-nya itu adalah E pangkat min 2. Ini jadi 1 per E pangkat 2. Nah, ini. Ini kalau kita lihat nilai mutlak dari R-nya, berarti nilai mutlak dari 1 per E pangkat 2. Ini nilainya kurang dari 1 atau lebih dari 1? Kurang dari 1 atau lebih besar dari 1? Kurang, Bu. Kurang, Bu. Karena E itu bilangan natural, nilainya berapa? 2,9 gitu kan? Iya. Berarti 1 dibagi dengan dikuadratkan pasti kurang dari 1. Berarti artinya ini deret geometri konvergen. Konvergen. Terus dia ditanyakan konvergennya. Oh, enggak ditanyakan kelanjutannya. Ditanyakan bernya sini aja. Kayak gitu ya. Nomor 2 saya rasa bisa. Nomor 3 ini deret apa ini kira-kira nomor 3? Teleskopis. Ya, deret teleskopis. Berarti nanti langkah nomor 3 ini kita harus mencari apa dulu? SN. SN. Kemudian untuk melihat konvergen atau enggaknya, dilihat dari siapa? Limit. Limit juta hingga dari si SN. Berapa nanti? SN. Kalau ada nilainya berarti dia konvergen. Kemudian di sini disuruh menentukan jumlahnya. Konvergen. Jumlahnya nanti berapa? Nilai dari limit SN-nya. Itu ya. Iya. Oke. Kemudian ini nih, nomor 1. Ini deret apa kira-kira? Kalau ketemu soal yang kayak gini, kita harus memperhatikan ini. Berarti ini itu adalah suatu deret yang rumusnya 1 per N plus 1 dikalikan N plus 2. N-nya jalan dari berapa itu? 1 berarti ya? 1 sampai tak? Enggak. Nah, kemudian ingat, kalian harus jeli kira-kira ini deret apa? Deret teleskopis. Ini kalian harus ubah dulu kayak yang tadi. Kemudian nanti cari SN-nya. Kan dimintanya SN ya. Kemudian disuruh menentukan konvergennya. Kayak gitu. Oke, kalau yang nomor 2 gimana? Ini kan diminta menuliskan 8 suku pertama dari deret ini. Berarti kita harus mengurainya sampai suku ke? Ke-8. Berarti ini harus kita uraikan. Yang nomor ini itu sigma. N sama dengan 1 sampai ke? 8. Berarti ini jadi apa? Dari sebenarnya 1 min 7 per 4 pangkat N. Tinggal diuraikan sampai suku ke-8. Gitu ya. Lanjutkan.
Kemudian disuruh menentukan konvergen atau enggaknya. Ini bisa dilihat ya dari sini kan? Nomor satu divergen atau konvergen? Divergen. Kelihatan dari mana coba? Ini kan sigma 1 min kurangi sigma 7/4 pangkat n kan? 7/4 pangkat n itu deret apa kira-kira nanti? Geometri. Tapi rasionya lebih besar dari 1 atau kurang dari 1? Lebih besar dari 1. Lebih besar dong. Kan ini rasionya kayaknya 7/4 kan? Berarti nanti lebih besar dari 1 berarti dia di konvergen. Kalau penjumlahan dua deret salah satunya itu konvergen dan satunya lagi divergen, berarti jumlahnya nanti akan di konvergen. Kayak gitu. Oke, sampai situ. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah absen semua? Baru 17 ya? Oke, saya copy absennya. Silakan kalau mau ada yang didiskusikan, masih 3 menit lagi waktunya. Nanti coretannya di-share lagi kan, Bu? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan resume pertemuan hari ini. Kita telah belajar mengenai deret. Dan yang kemarin kita belajar mengenai barisan. Yang perlu saya tekankan di sini, kita harus membedakan antara barisan dan deret, dan harus tahu bedanya itu apa. Oke, kalau barisan itu susunannya itu dikasihkan kurung kurawal AN, berarti nanti kita uraikan A1, A2, A3, dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Kalau deret itu adalah penjumlahan dari suku barisan, yaitu A1 ditambah A2, A3 sampai tak hingga. Ya. Kemudian nanti dinotasikan dalam notasi sigma. Nah, kemudian hal yang menarik dari deret itu sama halnya dengan barisan, yaitu mengenai kekonvergenan. Nah, dalam menentukan kekonvergenan deret, itu kita bisa menggunakan definisi, yaitu definisinya pertama kita harus mencari rumus jumlah suku ke N. Dari jumlah suku ke N, dinotasikan N, nanti kita bentuk barisan jumlah parsial ke N. Nah, kemudian dari jumlah parsial ke N, itu nanti kita cari apanya? Limitnya. Ketika dia konvergen, berarti deretnya juga konvergen. Kemudian ketika deretnya divergen, berarti deretnya juga divergen. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika deret itu konvergen, maka jumlahnya itu akan sama dengan nilai limit SN-nya. Seperti itu. Namun ketika kita berjumpa dengan deret itu, tidak selamanya deret itu mudah untuk dicari SN-nya. Untuk mengatasi itu, muncullah suatu
uji, yaitu uji ketipergenan. Yaitu apa tadi? Kalau kita punya limit n menuju k hingga dari an itu tidak sama dengan 0, maka bisa dikatakan bahwa deret itu deret divergen. Tapi kalau limit n menuju k hingga dari an itu sama dengan 0, artinya kita tidak bisa menyimpulkan deret konvergen atau divergen. Gitu. Namun ketika kita punya deret itu konvergen, sudah bisa dipastikan kalau limit n menuju k hingga dari an itu pasti sama dengan 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya dari situ muncullah beberapa sifat deret. Bahkan dua deret yang konvergen kalau dijumlahkan maka jumlahnya juga akan konvergen. Kemudian kalau dikurangkan juga akan konvergen, ketika dikalikan dengan angka juga akan konvergen. Namun ketika salah satu dari deret, misalnya AN konvergen dan BN divergen, nanti dijumlahkan antara deret AN sama BN, dia pasti akan menunjukkan deret yang divergen. Kayak gitu ya. Ya. Itu resumnya. Oke, silahkan dipahami dua materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang barisan dan deret. Nanti di sub ada tugas, silahkan dicek, harus dikumpulkan hari ini paling lambat nanti jam 11.59 malam. Itu ya. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup. Semoga kalian mengerti dan memahami. Jika ada yang belum jelas, boleh didiskusikan di luar. Nah, gitu. Tugasnya udah ada di e-learning, Bu? Sudah, sudah.